Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Musik Melayu yang berbahagia, di mana saja Anda berada, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, jumpa lagi kita dalam acara belajar biola lagu-lagu Melayu dengan saya, Rizal Digamel. Baik pemirsa, sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran biola lagu Melayu kita dengan sebuah lagu Melayu lama, judulnya Pancaran Senja. Pancaran Senja ini sebuah lagu Melayu dalam rentak senandung di Malaysia, dalam rentak asli. Lagu ini saya ambil, saya transkrip dari sebuah album Melayu Deli. Dari kaset Melayu Deli ini saya transkrip, yang kebetulan penyanyinya seorang penyanyi Malaysia, yaitu Zaleha Hamid. Lagu Pancaran Senja ini saya arrangement untuk orkes dengan solo biola dalam nada dasar A minor. Lagu ini menurut saya sangat melankolis, sahdu. Baiklah, sebelum kita mempelajari biola lagu Pancaran Senja ini, ada baiknya kita tonton dulu videonya berikut ini, biola Pancaran Senja dalam rentak senandung.
Baiklah pemirsa, setelah kita menonton video tadi, lagu Pancaran Senja tadi, sekarang kita coba pelajari melodi lagunya atau melodi Pancaran Senja ini dengan biola. Lagu ini, lagu Pancaran Senja ini kita mainkan dalam tangada A minor. Ya. Nah, inilah tangada yang kita pakai untuk memainkan lagu Pancaran Senja. Tetapi kita memainkan hanya dari tadi A1 ya, dari A1. Ini kan A kecil. Ini kan. Nah, jadi kita mainkan dari A1, kita mulai dengan senar 2. Karena kalau di sini itu di A kecil ini suaranya terlalu rendah. Nah, sekarang kita coba penggalan-penggalan dulu ya. Pertama, penggalan pertama ini. Nah, itu yang pertama. Lanjutannya. Nah, lanjutan lagi. Nah, ini juga harus pakai posisi ya. Nah, E ini kita ambil dengan posisi 3 atau posisi 2. Ini posisi 2. Jadi nada apanya, nada E-nya kita mainkan dengan jari manis ya. Kalau dalam posisi 3 kita mainkan dengan jari tengah. Nah, sekarang supaya dekat kita pakai aja posisi 2. Balik 1. Nah, gitu. Nah, sekarang saya ulang lagi. Lanjutannya. Nah, itu baru satu bagian ya. Nah, satu kalimat. Sekarang itu diulang lagi. Nah, yang bagian penggal pertama ini kita mainkan saja dalam posisi 1. Kita mengambil ini nada bass ya. Nada bass ya. Jadi A bass. Jadi supaya lebih manis bunyinya, kita glis ya, kita glissando, kita geser. Jadi kita ambil dari nada A ini, ditarik, kan? Jadi manis bunyinya. Nah, sebentar lagi.
itu satu bagian, ya, satu kalimat tanya. Kemudian lanjutannya. Nah, jadi kita boleh cari posisi. Nah, ini posisi satu saja, ya. Lanjutannya. Posisi tiga. Nah. Kalau kita main posisi satu bagian ini bisa juga, ya, coba itu coba. Kalau senar lepas bunyinya itu kasar, jadi kalau kita harus pakai vibras supaya manis bunyinya, kita harus cari posisi. Nah, dia saja. Nah, itu posisi dua. Nah, atau posisi tiga. Mana yang istilahnya yang gampang, ya. Nah, tapi kalau misalnya posisi satu aja, pakai kelingking hanya kalau pakai vibra. Nah, kalau tidak pakai vibra orang tradisional, ya. Ini vibra kayak ini orang-orang pemain bola tradisional sering nih. Tapi bunyinya agak kasar, ya. Nah, saya ulang lagi dari awal. Nah.
itu dia. Jadi barangkali mungkin lagunya memang tak banyak cengkok ya, lurus-lurus saja. Jadi mungkin saya kira gampang sekali ya. Jadi itulah contohnya ya cara memainkan lagu Pancaran Senja. Barangkali dengan contoh ini anda yang berminat untuk belajar biola lagu Melayu sudah cukup paham. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.